Di Instagram, suami kepada pelakon Fasyasanda yaitu Aidil Aziz berkongsi mengenai perkembangan tahap kesehatan istrinya selepas beberapa hari berada di hospital ekoran kecederaan pada bahagian mata kiri. Menurut Aidil, istrinya sedang berusaha untuk menggerakkan mata kiri yang cedera itu. Tambah Aidil, kesakitan tersebut masih terasa meskipun hari demi hari ada perubahan yang positif. Menerusi posting tersebut juga, Aidil memohon doa daripada semua agar istrinya diberikan kesembuhan dan kembali menjalani kehidupan harian seperti biasa. Terdahulu, Fasha memberitahu dia mengalami kecederaan akibat terjatuh ketika berlakon di set penggambaran sebuah drama. Berikutan daripada itu, tulang mata kirinya patah dan bebolang mata juga berdarah serta bengkak. Oleh sebab itu, dia dikejarkan ke hospital di Johor Bahru untuk mendapatkan rawatan. Tidak lama selepas itu, Fasha dipercayai dipindahkan ke Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan pakar.